Selamat sore, selamat beraktivitas. Hari ini tanggal 23 Februari 2020. Oculus sedang melakukan pemasangan CCTV di klinik Dewan Memet, posisi di Gunung Merakso. Ini maksudnya Gunung Merakso, Kak Agus? Gunung Merakso atau Pagar Tengah? Masih di Empat Lawang. Oke, Pendopo Bosque. Ini bangunan kurang lebih sudah berjalan 50% Bosque. Jadi kita sekaligus pemasangan CCTV untuk 12 kamera dengan spek 5 megapiksel. Produknya Hikvision. Jadi seperti ini gambaran dari klinik ini adalah ke bawah, terus ke sana adalah lorong untuk kamar-kamar pasien nantinya. Ini kamera yang menghadap ke kamar Bosque, menghadap ke lorong kamar klinik. Ini posisi kamera indoor menghadap ke lobby, menghadap ke depan untuk klinik Dewan. Klinik istrinya Dewan. Klinik istrinya Dewan. Oke bos, pemasangan sampai malam. Ini untuk kamera di atas lantai 2. Ini kamera indoor. Jadi nanti ini posisinya di depan kantor manajer Bosque. Jadi kantor manajernya ada di sebelah sini. Ini pintunya menghadap ke depan sana. Berhubung ini gelap Bosque, nanti DVR kita pasang di sini bos, kurang lebih. Karena ini sudah malam dan memang ini belum ready tempatnya, maka kita tunda dulu. Seperti itu. Untuk ruangannya seperti ini, jadi posisi kamera tadi menghadap ke sana, jadi mengawasi untuk beberapa mungkin ruangan, dan itu ada tangga di sana, bos. Kalau hasilnya belum bisa dilihat hari ini ya, karena memang tempat ini belum ready. Seperti ini, bos. Sudah cekidot. Hari ini mungkin kita anggap kelar dulu, sampai bertemu di lain kesempatan. Jadi ini dari lantai 2 turun ke bawah seperti ini. Ini buat olahraga katanya. Kurang kerjaan bos. Seperti ini. Ini kamera indoor dalam. Itu para pekerjanya. Burung rampung mas, kita teruskan sesok-sesok nih. Oh siap. Karena posisi ini burung ready kan. Ini kamera kini burung dipasang. Sama nih orang Bali tuh seminggu-minggu gitu. Ngenteni apa nih mas? Ngenteni diusir. Ini kamera menghadap ke depan, menghadap ke belakang mas. Dari lobby menghadap ke belakang. Jadi nanti posisi kameranya di sana. Satu. Terus di situ. Ada yang lagi di dalam. Mewah bos, kalau ini sudah jadi sepertinya luar biasa. Mas, kamu mau YouTube apa-apa ya? Siap. Nggak sampai nih, so subscribe. Terus nenggono di situ nanti ada di situ untuk ngadep ke parkiran. Terus ada lagi nanti di sebelah sana untuk ngadep ke sana, bos. Ini ngadep ke lorong kamar. Kemudian ya nanti aku bawa. Ini lorongnya, bos. Kalau untuk kamarnya
seperti ini bos. Coba kita tengok dulu. Nah, ada kamar mandi. Jadi kalau pasien sudah di sini, ada kamar mandi dalam. Wah, luar biasa. Oke. Ini terus dilengkapi juga fasilitas musola. Ada musolanya. Itu sementara seperti ini musolanya, bos. Ada tempat wudunya di sini. Kemudian kameranya di sini. Oke, ini kamera yang di belakang ngadep ke depan, jadi berhadapan-hadapan. Terus ada nanti di kamera di balik dinding ini untuk ngadep ke belakang, bos. 12 titik, 12 kamera pemasangan CCTV di klinik DPR di Kabupaten Padalawang, tepatnya di Kecamatan Pendopo. Hari ini kita pending karena belum selesai. Jangan lupa subscribe bosku. Like, comment, dan share. Balik siap, Mas ya?